gue. Kalian bisa panggil saja Jack. Orangnya baik hati dan rajin menabung. Kalau ini baby gue. Orangnya suka menyimpan walaupun tidak disuruh. Kalau ini baby gue juga, Yesli. Suka main game kayak bapaknya. Oke, jadi kali ini saya mau coba aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi aplikasinya akan saya aktifkan Bluetooth, kemudian GPS, dan untuk mapnya saya pakai Google Map buat supaya teman-teman juga bisa tahu posisi saya berada di mana. Dan ada video juga ya yang saya tampilkan juga di sini. Jadi di video ini, sebelum saya lanjut lagi, saya mau sampaikan bahwa video ini hanyalah berupa edukasi ya buat teman-teman untuk bagaimana kita menggunakan aplikasi ini. Tidak ada tujuan lain ya, hanya bersifat edukasi. Oke, jadi ini saya akan menuju ke Pasar Ramadi seperti biasa untuk belanja lagi. Dan kalian ikuti terus videonya ya. Jadi ini saya sudah coba, dan memang mulai dari saya singgah pertama ya di pompa bensin untuk isi bensin ya, bahan bakar, tidak ada notifikasi bahwa saya berada di zona merah atau mungkin peringatan dari Bluetooth ya, itu tidak ada. Kemudian saya lanjut lagi, selama perjalanan sampai di Pasar Ramadi itu tidak ada notifikasi bahwa saya berada di zona merah gitu ya. Dan setelah kembali, saya sempat singgah di ATM ya, karena mulai menipis persediaan, mulai menipis ya. Jadi saya singgah di situ juga. Tidak ada pemberitahuan bahwa Anda berada di zona merah juga. Tidak ada. Jadi sepanjang jalan kenangan. Jadi mulai saya putar ya di Ampera, kemudian di balik lagi ke Dok 2, itu sama sekali tidak ada pemberitahuan bahwa saya berada di zona merah gitu ya. Jadi jadi kesimpulannya bahwa dari Dok 2 sampai dari Dok 2, bukan rumah sakit ya, dari Dok 2 kompleks ya, bukan dari rumah sakit, kalian ingat itu, sampai di Pasar Ramadi, kemudian ke dalam kota, kemudian balik lagi di kompleks, itu tidak ada pemberitahuan zona merah gitu ya. Dan saya sempat berhenti di beberapa tempat tapi tidak ada pemberitahuan ya gitu. Oke, sekali lagi buat teman-teman, video ini hanya bersifat edukasi aja ya. Jadi kalian coba aplikasi ini, dan kalau bisa kita semua pakai aplikasi ini, supaya mudah-mudahan dengan jumlah yang masih sedikit ini, kalau terakhir kemarin itu tanggal berapa ya, tanggal 11 kemarin itu 61 ya. Oh, ini datanya saya tampilkan aja ya, dan sumber-sumbernya juga jelas ya. Nah, dengan jumlah segini, kalau bisa kita semua pakai aplikasi ini supaya kita bersama-sama usir ini corona dari muka bumi ini bro, gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau memangnya video ini bermanfaat, silakan bagikan juga buat teman-teman kalian. Khusus untuk aplikasinya, jangan lupa ya di install supaya kita semua bisa bersama-sama memberantas COVID-19 ini. Oke,
Sekian ya video saya. Salam kompak buat kita semua. Semoga kita semua selalu sehat-sehat. Oke, dah.